Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyayangkan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan Megawati tidak akan bertemu. Menurut Gibran, silaturahmi tak bisa dilarang. Gibran mengaku heran jika keinginan silaturahmi justru dilarang dan berharap bahwa pertemuan tetap terlaksana. Gibran juga menyebut Prabowo serta tim pemenangan Prabowo Gibran telah membuka jalan untuk bertemu ketua umum partai lain termasuk bersilaturahmi dengan Megawati. Silaturahmi kok dilarang? Ya, silaturahmi untuk tujuan yang baik ya, harusnya diperboleh. Dalam suasana lebaran, kalau Pak Prabowo sendiri sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan, ya pasti warga kader PDI Perjuangan pasti sangat senang sekali kalau Bu Megawati bisa memberikan izin untuk bertemu, ya. Sejauh ini. Sebelumnya saat mengantarkan surat pengajuan Megawati sebagai sahabat pengadilan ke MK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto pun membantah kebenaran video viral yang bernarasi ada pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran. Mengenai retaknya hubungan Megawati dan Jokowi pasca kontestasi Pilpres, menurut Hasto hal tersebut menyangkut prinsip. Karena kalian semua ini video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara.